pasti ada banyak rasa beban atau rasa berat. Ini bagaimana di sistem ini? Ya maklum karena kita belum masuk dalam sistem. Nanti ketika kita masuk dalam sistem, dalam proses pelatihan, saya yakin dengan waktu yang cukup, konfrater yang kita lipat dalam proses itu akan merasa ada untungnya di mana. Ya, saya pada Franciscus Tena SPD. Sekarang bergelut di urus uang dari Unika atau Yapenkar selama 13 tahun. Lalu kemudian ke ekonom provinsi selama 3 term atau 9 tahun. Dan sekarang juga masih dipercayakan untuk urus itu bengkel. Jadi kalau sistem yang lama, ya memang sama saudara kita itu pertama latar belakangnya bukan akuntansi atau belajar keuangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan menerapkan sistem ini mulai dari 2013 sampai dengan 2024 ini, ya boleh dikatakan hasilnya itu begitu-begitu saja. Malah masih harus dibantu dari kantor ekonomi situ. Sehingga seperti tadi saya katakan bahwa hasilnya itu mungkin hanya 60%. Latar belakang itu bahwa sama saudara itu bukan studi keuangan. Lalu kemudian sama saudara itu juga atau yang dipercayakan untuk urus keuangan dengan memakai sistem ini tidak, ya katakan tidak telaten, tidak tekun untuk mendalami bagaimana hal itu supaya bisa dikerjakan dan bisa menghasilkan. Sebenarnya kalau ikut itu jalur itu juga dia bisa menghasilkan satu laporan keuangan yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan dengan program yang baru, ya misalnya dengan cara yang sederhana sekali bahwa siapapun juga bisa menggunakan meskipun tidak mempunyai latar belakang keuangan, dia bisa mengisinya itu. Sehingga saya biasa istilah komputer itu ya user friendly atau friendly user untuk dengan program yang baru itu saja. Itu kesan saya berdasarkan penjelasan. Hanya nanti sesudah ada pelatihan pasti akan bisa dilihat itu bagaimana dengan hasilnya atau bagaimana dengan kebaikan dan keuntungan daripada program yang baru itu. Terima kasih.